kan sekarang kita berada di pembukaan Kaltara Motor Kontes yang ada diadakan oleh Fear of Rain Riders Brotherhood yang bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor. Nah, Lensaker, sekarang saya sedang bersama dengan Bang Amir. Nih Bang Amir, saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang acaranya nih. Mas Amir, kesiapan dalam acara ini membutuhkan waktu berapa lama nih, Mas? Oke, terima kasih kepada Lensaku. Persiapan kita sebenarnya hanya 1 bulan, tapi dari rencana kita sudah mulai dari tahun kemarin, karena ini dalam program tahunan kita dalam GLUB. Jadi, tapi persiapan ini tetap memakan waktu cuma 1 bulan kita persiapkan ini. Oke. Untuk sementara yang masuk, yang daftar kemarin ada dari Tarakan, dari Berau, dari Pimping. Pokoknya dalam wilayah sekitar Kaltara itu sudah kita lingkup semua. Oke, makasih Mas Amir ya. Nah itu tadi seputar tentang acara ini ya. Nah, Lensaker di sini juga bakal ada tamu undangan yaitu Bapak Gubernur Kaltara yaitu Dr. Haji Irianto Lamri dan juga Bapak Kapolda Kaltara yaitu Brigjen Pol Indrajit SH dan peserta kontestan dari berbagai jenis motor dan juga tamu undangan lainnya. Sebuah kreativitas, karena itu penting untuk terus dilakukan sebagai agenda tahunan, dan Pemprov Kaltara akan memberikan dukungan sesuai kemampuan kita, dan saya sebagai gubernur secara moral dan material itu akan terus memberikan dukungan yang terbaik. Karena itu lanjutkan, dan komunitas ini harus terus membangun kesadaran dirinya untuk karakter dan sikap perilaku sebagai penyebar kebaikan di masyarakat. Saya memberikan apresiasi ya, jadi kreatif kan, ini kreatif dari anak muda kita untuk membuat suatu motor yang lebih penampilannya lebih menarik lah. Saya berpesan aja kepada mereka ya bahwa memberikan sepeda motor ini kan harus memiliki keterampilan ya. Penampilan, dia harus menguasai sepeda motornya dan kondisi sepeda motor juga harus lebih baik. Kemudian dia harus memiliki perilaku yang baik, ya, memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas juga harus menguasai. Dia juga harus siap untuk selalu mematuhi lalu lintas jalan dan jangan beranggap kalau sudah rame-rame jalan bahwa itu adalah jalan miliknya mereka. Yang lain ngontrak, tidak. Mau berikan contoh, klub-klub ini harus berikan contoh kepada pengemudi-pengemudi motor yang lain, contoh yang baik di bidang lalu lintas. We'll be right back.
diucapkan kepada Lensakers. Tadi aku udah ketemu sama ketua panitia dari acara event ini. Kalau Meli sendiri? Kalau aku tadi udah bertemu dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Utara. Oh, jadi acara ini juga turut dihadiri Bapak Kapolda dan juga Bapak Gubernur ya, Mel ya? Meriah sekali. Nah, dan juga Mel, ternyata di acara ini bukan cuma motor custom aja yang ada, Mel. Apa aja tuh? Nah, di sebelah sana juga kita bisa lihat ada motor-motor Matic, ada Ninja, ada motor Vespa. Ternyata banyak sekali komunitas-komunitas yang lain yang juga ikut, pemirsa. Oh, ternyata tidak hanya satu aja ya. Iya. Banyak komunitas yang ikut berpartisipasi dalam event ini. Iya. Luar biasa sekali ya, Mel ya. Berarti acara ini mengundang banyak sekali komunitas yang ikut turut hadir di tempat ini. Dan juga bisa kita lihat di belakang, di sana ada Bapak Gubernur yang juga turut berfoto bersama anggota-anggota yang lainnya. Baik, pemirsa, saya Meli Nelirin pamit undur diri dan rekan saya Santi Lestari. Sampai jumpa. Di mana-mana dan polusi udara, tak sadarkah langit ini sengsara.